Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Dan di video ini teman-teman, kita akan melanjutkan game Shadow of the Colossus, yang dimana di episode sebelumnya bahwa kita sudah berhasil melawan Colossus ke-6 kita, yaitu adalah Barba. Yang dimana teman-teman, di episode sebelumnya itu cara atau melawan Barba itu cukup mudah lah ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan nih Colossus ke-7 kita, yaitu kemarin kan udah di spoiler tuh sama Durbin. Si Colossus ini tuh tempatnya di sebuah danau, dan tubuhnya ini tuh seperti ular atau belut. Dia tuh kayak ada listrik-listrik kayak gitulah teman-teman badannya. Jadi kayak belut listrik itulah, semacam belut listrik. Yuk kita kesana. Ayo, agro. Hantar diriku ke sana. Sebentar, arahnya itu di... Aduh, terang banget. Di mana nih? Terang banget. Di situ kayaknya, di situ ya. Kayaknya di sini, guys. Sini ya. Berarti gua harus nyebrang dulu nih. Nyebrang makamnya si Colossus Quadratus. Oh, by the way, kenapa gue pakai ini teman-teman? Karena di sini tempat gue ngerecord itu kan dingin ya, berasa. Jadi gue pakai gini teman-teman. Rasanya tuh adem gitu loh, enak. Oke, itu dia si Quadratus. Halo Quadratus. Kita fokus ke tujuan. Mengarahnya masih lurus sih. Masih lurus. Coba guys, kita samperin doi. Samperin. Weh. Ngaco. Ke mana lagi ya? Ke sana, guys. Mana sih arahnya? Hey. Cahayanya hilang. Arahnya itu ke, aduh, sekarang terang banget. Ke sana, tapi kalau ke sana tuh tempatnya Jayus, teman-teman. Muter. Coba gua ke belakang sini. Kita memutar. Bener enggak ya? Kayaknya benar. Coba kita tetap lurus. Kirasat gue benar, teman-teman. Gue ingat kalau susah kayak gimana, cuman tempatnya itu loh. Menuju tempatnya itu gue lupa. Kemana? Ini kan jembatan tempat kita awal-awal masuk. Coba arahin lagi. Tuh ke sana, teman-teman. Kayaknya benar. Coba. Masih lurus sih. Aduh, ini yang gue keluhin di game Shadow of the Colossus ini, yang PC PS2 ya. Ini cahaya dari langit ke bawah tuh terang banget, teman-teman. Terangnya itu pakai banget. Bahkan setelah brightness-nya gue turunin pun masih terang banget. Ah betul, ternyata kita harus berputar. Oke, tuh kan terang banget kan? Terang banget loh ini. Ada kadal. Kadal gurun. Tapi bukan itu yang bisa menambahkan grip pegangan kita tuh yang warna pink. Terus gue kemana? Oksitu. Oke. Okay. Sejauh nggak ya? Kayaknya bentar lagi nyampe deh. Nah, itu ada tempat ini, temple yang buat nge-save gitu. Apa sih namanya? Gue lupa, teman-teman. Gue udah tahu namanya sebenarnya, tapi gue lupa. Oke. Okay. Oh iya, gue juga lupa searching. Lupa cari tahu namanya, teman-teman. Nama dari Colossus ke-7 ini. Kalau kemarin kan gue tahu tuh namanya Barba. Kalau ini gue lupa, teman-teman. Aduh. Maaf. Kayaknya udah mau sampai deh. Ya enggak? Bener enggak sih? Ini kemana ya? Loh, pagar. Oh, ini ada pintu masuk. Coba kita masuk. Ah, bener kan? Tuh, teman-teman. Di bawah kanan tuh. Kalian lihat ada yang percaya-percaya gitu enggak? Itu Colossus-nya. Nah, ini tempatnya nih, danau. Ini Colossus-nya di bawah nih. Tuh. Itu teman-teman tuh yang gue bilang belut, kayak semacam belut listrik gitu. Yang bercahaya-cahaya itu bisa menghasilkan listrik. Dan sekarang dia pasti diem aja nih. Ayo. Maju, agro. Ini agro kita nggak bisa libatkan teman-teman di sini. Agro, kamu tunggu sini ya. Biarkan diriku yang berjuang. Berjuang melawan Colossus. Ini gue harus ke atas atau ke bawah ya? Nah, itu teman-teman tuh. Colossusnya di situ. Coba gue ke atas dulu. Iseng nyoba. Di atas. Pas sudah sampai atas, kita terjun ke bawah. Oke, nih. Udah sampai di atas. Disediain ini teman-teman tuh. Disediain lahan buat loncat. Oke, siap-siap ya. 3, 2, 1. Wonder. Lompat. Woo! Oke. Udah belum? Nah, udah. Kalau susah udah respon. Respawn.
spawn deh, spawn. Kalau respawn berarti muncul lagi kan, berarti spawn. Tuh, teman-teman. Ini dia. Colossus belut listrik kita. Tuh ada 3 kayak apa ya? Pilar apa ya? Kayak tanduk gitu, teman-teman. Ada 3 tanduk gitu. Oke. Nah, cara ngelawannya itu gimana ya? Cara mancing dia itu gimana ya? Gue lupa. Ini buat apa nih? Kayak gini. Kalau gue panah-panahin kan percuma. Panahnya nggak bisa, panahnya si Wonder nggak bisa melesat ke dalam air. Gimana ya guys ya? Saya lupa guys. Diriku lupa cara ngelawannya gimana. Ini gue udah nyelam nih. Woi, Colossus, belut listrik. Gue dicuekin lagi. Si Wonder ini bisa nyelam ke dalam gak sih? Masa nyelamnya cuma segini doang batasnya? Gak bisa kayaknya ya. Kayaknya gak bisa, teman-teman. Cara mancing Colossusnya gimana ini ya? Cara mancing Colossusnya gimana ini? Woi, gue dicuekin. Nah, harusnya dia udah ngeliat gue. Harusnya dia udah ngeliat gue. Dia ngeliat gak? Enggak ya? Dia gak ngeliat gue loh. Waduh guys, gelap nih, gelap nih, gelap, gelap. Waduh, bahaya nih, gue gak tahu cara lawan dia gimana. Atau gue harus terjun lagi dari atas ke bawah? Mungkin, mungkin. Coba ya, coba. Coba dulu, siapa tahu bisa. Siapa tahu bisa. Dia di mana? Ada di belakang gua. Dia ngapain? Ke gua enggak? Enggak. Oh, ini nih, ini nih, ini dia, ini dia. Ah, itu tuh, teman-teman. Itu buntutnya. Aduh. Kita bisa megang buntutnya di situ. Cara mancing dia lagi gimana ya? Aduh, gua harus mikir keras nih buat ngelawan dia. Ah, belut listrik, belut listrik. Dia punya kumis, teman-teman, kayak ikan lele. Ayo, harusnya lu ngeliat gua. Harusnya lu ngeliat gua. Matanya merah tuh. Wah, 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 kesetrum, kesetrum. Nah, 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 ini dia, ini dia. Buntut ya, buntut ya, buntut ya, buntut ya. Aduh, kejauhan. Kejauhan guys. Gagal lagi. Aku terlalu jauh tadi ngindarin dia. Ya, lama nih episode. Harusnya lu udah ngeliat gua, oke? Okay? Harusnya lu udah ngeliat gua. Enggak, teman-teman. Matanya biru. Matanya biru gak ngeliat gua berarti. Aduh, kenapa lu mainnya di dalam air sih? Gua jadi susah kan. Mungkin gue salah ya, teman-teman, caranya. Soalnya gue nggak tahu nih, emang nggak tahu nih caranya nih. Gimana? Buat kalian yang udah tahu caranya, pasti kalian greget ngeliat gue nih. Aduh, mancingnya gimana ini dia? Nah, 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 nah. Matanya merah. Matanya merah, guys. Tuh, tuh, tuh. Dia mulai nyeruduk gue. Mulai dikit lagi, guys. Awas listriknya, jangan kena listriknya, jangan kena listriknya. Oke, ini dia. Aduh, duk setrum, setrum. Oke guys, ini dia saatnya. Dapat. Nah, dapat. Dapat. Ke bawah enggak gua? Oke, ke bawah. Akhirnya guys. Akhirnya. Nah, kalau lagi di dalam air gua enggak bisa ngapa-ngapain. Tunggu dia naik ke permukaan dulu baru bisa gua lari. Ayo naik dong. Naik dong. Naik dong. Nah, 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 nah. Aduh, belum guys, belum. Itu pilar-pilar atau tiang-tiang yang pada nyala-nyala itu harus gue matiin dulu guys. Ayo. Nah, maju. Up. Tunggu lagi. Kita menyelam-nyeleman di sini guys. Dah, lari. Up. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan sampai gue kena listrik ya bung. Ayo naik dong cepetan. Nah, 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 dikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe. Tunggu guys. Tunggu. Ayo naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, cepetan.
Cepetan, sebelum kesetrum gua cepetan. Tusuk. Nah, oke, mati. Mati, harusnya mati. Listriknya mati. Aduh, kesetrum. Kesetrum, kesetrum. Kesetrum guys, gua kesetrum. Belum mati dong listriknya. Nah, udah mati, udah mati. Listriknya udah mati yang di sini. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi, guys. Sabar ya, sabar, sabar, sabar. Ayo maju, maju, maju. Hop. Oke, tunggu dulu. Sebentar lagi kita sampai ke tiang yang kedua atau tanduk dia yang kedua atau apalah itu namanya ya. Nah, nah, nah. Siap-siap. Tahan, tusuk. Nah, oke, mati. Tinggal 1, guys, di kepalanya dia. Kayaknya titik lemahnya juga ada di kepala dia deh. Kalau enggak salah ya. Oke, maju guys. Kepleset, gua kepleset. Oke, kita diajak nyelam. Tunggu nih, kalau lagi diajak nyelam gini kita harus nunggu, gak bisa ngapa-ngapain. Ayo kita menyelam. Oh, oksigen gua habis. Yah. Ah, oksigennya habis teman-teman. Oksigen wonder habis. Ayo naik ke permukaan. Cepetan wonder. Kok gak naik-naik sih? Udah. Woi, sini lo. Woi. Woi, belut. Hei, kau. Wah, gue dicukin lagi, guys. Hei, sini lo. Hei. Hei. Makin jauh dong dia. Makin jauh, guys, dia. Aduh, PR lagi nih nunggu dia naik atas lagi. Ayolah, belut. Matanya masih biru gitu loh. Dia masih gak ngeliat gua. Nah guys, oke. Dia udah ngomong tadi gitu. Nah dia udah ngeliat gua nih kalau kayak gini. Wah, awas ke strum. Awas ke strum. Oke, udah aman. Siap-siap. Ini dia. Hup. Oke guys, berhasil. Kita tinggal ke kepala bagian depannya dia. Ayo, aku udah gak sabar nih. Come on. Ayo dong, naik ke permukaan. Sebelum oksigen gua habis. Udah, oke. Lari. Gak bisa, guys. Gak bisa, dia terlalu cepet. Naiknya dia terlalu cepet. Ayo, buntu tuh, naikin, woy. Naikin. Nah, kesempatan. Hup. Tunggu lagi. Udah, ayo. Ayo, nah, lari, hup. Tunggu lagi guys, harus sabar ngelawan dia, harus sabar. Nah, lagi, lari, hup. Sementara lagi kita sampai di kepalanya. Oke, lari lagi. Wow. Tunggu dulu. Ayo, naik lagi. Ayo, ke depan. Aduh, nggak sempet teman-teman, nggak sempet. Sebentar. Udah, ayo naik. Terus. Tusuk. Aduh, nggak sempet. Aduh, kesetrum. Oke, mati. Sip. Apakah gua akan dibawa nyelam? Enggak, guys. Oke. Aduh, dibawa nyelam gua. Gua dibawa nyelam. Tusuk. Emang enak tuh, kurang mundur, kurang ke bawah. Wonder. Naik ke permukaan. Udah, mantap tuh. Emang enak loh. Lagi. Ayo. Tahan. Tusuk, mantap. Kalau udah begini udah tenang guys. Sebentar lagi kita akan selesai ngelawan dia nih, si belut listrik ini. Oke, muncul. Tahan, tusuk. 2 hit lagi, atau 3. Dua deh kayaknya. Tahan. Tusuk. 1 hit lagi guys. Berarti tadi benar, tinggal 2 hit. Dah, ini dia satu penentuan kita. Goodbye belut listrik. Selamat tinggal. Sayonara. Dan waktunya kita kabur. Udah, ayo kabur. Cepat kabur Wonder. Gue tuh kalau dengar suara-suara kayak menggeram gitu, kayak suara ngebas itu dalam laut, serem guys bawaannya. Kayak suara gini nih. Kayak suara gitu guys, di dalam laut tuh kayaknya serem gitu. Kayak ada makhluk besar menanti kita gitu dari bawah. Serem. Mana dia? Bayang-bayang hitamnya. Benang-benang.
Gak ada ya? Lama teman-teman. Udahlah, kita pergi. Oke. Udah, waktunya Wonder pingsan, guys. Sudah? Lama. Kenapa loadingnya lama? Oh, udah. Oke, save dulu. Sip guys, Colossus kedua sudah Colossus ketujuh kita sudah berhasil kita kalahkan ya, teman-teman. Yang berbentuk seperti belut ini. Udah, patungnya hancur. Duar. Hancur. Selanjutnya Dormin. Colossus apa yang akan kulawan? Come on. Berbicaralah wahai Dormin. Mana? Nah ini. The next pool is a tail drive within a bell deep within the forest. A shadow that crawls on the walls. Walls, deeply. Yang gue tangkap dari kata-kata Dormin itu cuman walls, teman-teman. Yaitu dinding, sebuah dinding. Coba sebentar, gue ingat-ingat lagi. Sebuah dinding. Coba bentuk aku pengen lihat. Sebuah dinding. Si Agro mau kemana? Nah ini nih. Sebuah dinding ya. Belum tahu teman-teman. Gue lupa. Ya pokoknya itu bakal kita temukan di next video teman-teman. Bentuknya kayak gimana dan cara ngelawannya kayak gimana. Siapa tahu pas udah ngeliatnya gue inget lagi gitu kan. Oke. Halo Agro. Baiklah teman-teman, itu dia gameplay gue dari Colossus ketujuh yang udah berhasil kita lawan. Yang dimana kita melawan belut listrik guys, oke? Yang ngelawannya itu ya di dalam air. Yang awal-awalnya itu gue gak tahu gitu loh cara munculin dia ke atas ke permukaan tuh gimana. Tapi akhirnya ya gue bisa juga walaupun agak sedikit lama gameplaynya. Tapi gak apa-apa, semoga kalian puas. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kita akan ketemu lagi guys di Colossus ke-8 kita. Terima kasih, dadah.